hanya dengan kegiatan di Dukcapil ini tidak banyak berubah, hanya sesuai dengan SE Bupati, maka layanan untuk pegawai itu yang ASN yang masuk itu 50%, di luar yang struktural. Kalau struktural masuk semua, artinya ya 50% lebih, dan yang tidak masuk ini mengerjakan online, layanan online, jadi tetap maksimal. Hanya untuk pendaftaran ini memang kita hanya sampai jam 12, tetapi karena hari-hari biasa pun setelah jam 11 itu sudah sepi. Jadi setelah jam 12 fokus untuk menyelesaikan yang tadi daftar sampai jam 12. Kalau biasanya pendaftaran sampai jam 14. Itu untuk layanan ya. Kemudian kalau hitung-hitungan besok kalau ada vaksin ya, ada vaksin ini umur 18 sampai 59 itu ada 839. Jadi 830.839 orang ya. Kira-kira seperti itu. Nanti yang Kebumen akan mengikuti vaksin COVID-19. Alhamdulillah ya, yang saya pantau tidak ada permasalahan, karena masyarakat yang minta dilayani umumnya datang juga sebelum jam 12. Ya, jadi kalau lihat di luar masih banyak orang, itu adalah nunggu untuk dijadikan ya. Jadi dicetak, baik itu KTP dan sebagainya ya, akte. Jadi mereka nunggu, tapi semuanya jadi jam 4 semuanya sudah selesai. Insyaallah gitu. Jadi terlayani, karena kita layanan sehari jadi, sehari selesai. Saya mengharap, menghimbau kepada masyarakat untuk melakukan layanan online. Jadi silahkan kalau bisa panjenengan tidak perlu harus berduyun-duyun harus datang ke Dukcapil atau ke kecamatan, tapi bisa melalui online ya. Kalau panjenengan belum bisa, bisa minta tolong, asal anak SMA umumnya bisa, dan sekarang punya HP Android.